Bangunan SD Negeri Okbab di Kabupaten Bor dan Distrik Okbab Kabupaten Pegunungan Bintang Papua ludes terbakar. Pelaku pembakaran sekolah ini teridentifikasi, yaitu Momokon, Jinder Siktaob alias Usoki, Akuino Kaladana, Yuni Mimin, dan Enos Kakiar Mabin. Menurut Satgas Damai Kartens, mereka merupakan anggota KKB Kodab 35 Bintang Timur, wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Para pelaku teror masih dalam pengejaran Satgas Damai Kartens. Saat ini, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens telah mengidentifikasikan beberapa pelakunya, dan kami akan segera melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtipmas di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pembakaran bangunan sekolah oleh kelompok kekerasan bersenjata ini menambah daftar panjang aksi teror yang meresahkan masyarakat. Sebelum membakar sekolah, KKB Kodab 35 Bintang Timur menembak mati warga sipil, Senus Lepitalen di Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang pada awal bulan Juni lalu. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews, melaporkan. Spanduk bertuliskan dijual dan keterangan nomor sertifikat ini terpampang di Masjid Fatimah Umar, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Masjid dan tanah dijual seharga 3,5 miliar oleh pemilik lahan. Lahan yang dijual memiliki dua sertifikat, yaitu seluas 212 berupa lahan kosong dan 318 meter lahan tempat masjid dibangun. Pengurus masjid mengakui kedua lahan tersebut milik Hilda Rahman dan tidak pernah diwakafkan. Tolong kemudi bahwa itu masjid tetap mau dijual ya, tanah mau dijual. Ya, mau dijual dengan harga yang di belakang tanah kosongnya itu dijual 1,5 ya. Tapi kalau mau semua ini 3, dia kasih 3,5 ya. Warga berharap meski nantinya terjual, masjid yang dibangun sejak tahun 90-an ini tidak berubah fungsi dan tetap menjadi tempat ibadah bagi warga sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuswir, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran truk pengangkut tabung LPG 3 kg menyambar mobil warga di Jalan Lintas Timur Banyuasin, Sumatera Selatan. Sejumlah sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi rusak akibat terpapar panas. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah truk pengangkut LPG 3 kg di Jalan Lintas Timur Palembang Betung kilometer 30 di Desa Pulau Harapan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Besarnya kebakaran membuat api menyambar sebuah mobil milik warga yang terparkir tak jauh dari lokasi kebakaran. 8 unit sepeda motor di dekat lokasi kebakaran juga rusak ringan terpapar panas. Api pertama kali terlihat di bagian belakang kursi supir truk. Supir sempat memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran ringan, namun api justru membesar. Khawatir terjadi ledakan karena banyaknya muatan tabung gas LPG, supir meninggalkan truk untuk menyelamatkan diri. Kejadian kebakaran mendekati SPBU. Jumlah kerugian kurang lebih 500 juta dan korban jiwa. Kebakaran sempat mengakibatkan kemacetan panjang. Petugas telah mengevakuasi bangkai truk dan sebuah mobil milik warga yang hangus terbakar. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews, melaporkan. Lebih dari 50 orang ditangkap dalam penggerebekan narkoba di dua lokasi di Jakarta. Di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, polisi mendapati ruang kontrol yang digunakan bandar narkoba untuk memantau pergerakan warga dan aparat polisi yang melakukan penggerebekan. Ratusan warga tumpah ruah menyaksikan penggerebekan narkoba di kawasan padat penduduk Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa emak-emak bahkan meneriaki pelaku yang ditangkap dan dibawa dengan kendaraan polisi. Penggerebekan dilakukan di beberapa rumah yang kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. 26 tersangka ditangkap. 4 diantaranya wanita dengan barang bukti 20 kg sabu. Beberapa tempat di kawasan Kalipasir ini menjadi tempat untuk transaksi sekaligus juga tempat pesta narkoba di beberapa rumah.
Sementara itu di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 31 orang pengguna dan pengedar narkoba ditangkap beserta barang bukti ratusan gram sabu dan tembakau sintetis. Mereka ditangkap dalam penggerebekan di beberapa rumah yang dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Yang mengejutkan, polisi juga menemukan sebuah ruangan ukuran 3x3 meter yang dijadikan ruang kontrol. Di dalam ruangan ditemukan dua monitor, kamera drone, 4 kamera CCTV, dan alat decoder. Di ruangan inilah bandar narkoba memantau pergerakan di wilayah Kampung Muara Bahari, termasuk jika sewaktu-waktu ada penggerebekan oleh aparat kepolisian. Prosesnya, proses bisnisnya mereka amankan. Dengan cara kalau ada penangkapan, mereka terlebih dahulu naikkan drone ini. Drone ini termonitor dari monitor layar monitor yang sudah kita sita. Dalam penggerbekan, polisi juga menyita senapan angin, 4 airsoft gun, amunisi, 25 senjata tajam, dan petasan serta sebuah mesin hitung uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga menangkap 2 kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi di sebuah kontrakan di kawasan Jakarta Utara. Polisi menangkap 2 pelaku narkoba dan menyita puluhan ribu pil ekstasi dan 5 bungkus narkoba jenis sabu seberat total 5 kg. Barang bukti ditemukan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Pengungkapan kasus ini berawal pada saat petugas menangkap 1 orang pelaku di sebuah parkiran restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah diinterogasi, diketahui pelaku menyimpan ribuan ekstasi di sebuah rumah kontrakan. Kedua pelaku kini masih diperiksa oleh polisi. Hanya untuk membubarkan organ tunggal di acara khitanan warga, tim Kapolsek di Lampung Utara berkali-kali melepas tembakan peringatan. Tak terima atas tindakan tersebut, penyelenggara acara melaporkan Kapolsek ke Bid Propam Polda Lampung. Video amatir merekam detik-detik saat Kapolsek Kota Lampung Utara dan jajarannya melepaskan tembakan di acara organ tunggal. Acara organ tunggal digelar di sebuah hajatan hitanan seorang warga 11 Juli lalu sekitar pukul 22. Polisi beralasan acara organ tunggal melanggar aturan karena digelar di atas jam 17. Sementara pihak keluarga menyebut acara organ tunggal sudah selesai. Hanya ada hiburan musik tertutup untuk pembubaran panitia. Kemudian Kapolsek beserta rombongan sekitar jam 9:30 malam tiba-tiba datang tanpa ada himbauan, tanpa ada perbuatan persuasif dari Kapolsek, datang langsung nembak. Nah, datang naik ke panggung langsung nembak. Langsung udara ngamuk-ngamuk, marah-marah di situ. Kemudian kan keluarga kaget. Ada apa? Ada apa? Nah, kemudian keluarga klien saya mencoba untuk konfirmasi ada apa. Kapolseknya malah bertindak lebih arogan dengan mencekik-cekik leher keluarga klien saya sambil berjalan. Tak terima atas aksi arogansi petugas, keluarga kini melapor ke Bid Propam Polda Lampung. Saat ini petugas kami sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung bekerjasama dengan si Propam Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain melepaskan tembakan, tim Polsek Kota juga sempat membawa 6 orang penyelenggara organ tunggal dan menyita 2 alat musik keyboard. Namun 4 diantaranya telah dibebaskan. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Kedapatan melanggar aturan berlalu lintas, sejumlah pengendara nekat putar balik melawan arah. Sejumlah pengendara lainnya pasrah terjaring razia operasi Patuh Jaya. Sejumlah pengendara nekat melawan arah karena tak mengenakan helm meski aksinya membahayakan pengendara lain. Sementara sejumlah pengendara lainnya memilih memundurkan kendaraannya saat mengetahui Satlantas Polres Jakarta Barat menggelar operasi Patuh Jaya di Tomang, Jakarta Barat.
Namun dua pelajar ini pasrah diberhentikan karena berkendara tanpa helm. Pelajar beralasan tak kenakan helm karena jarak dekat dan tidak tahu ada razia. Karena tadi kita nyatanya harus sini, cuman karena nyari PKL dadakan, jadi lewat sini. Kita tadi juga mau arah jalan pulang. Banyak pelanggar ya. Pertama yang TNKB-nya atau plat nomornya satu, ya kemudian ada juga yang ditemukan tadi tidak menggunakan helm yang berbonceng. Operasi Patuh Jaya digelar hingga 28 Juli. Pengendara diimbau mematuhi aturan berlalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Qadi, iNews melaporkan. Pada hari kedua operasi Patuh Jaya, polisi melakukan pendekatan persuasif pada pengendara untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Berikut adalah laporan Giselia Nurrahma di Slipi, Jakarta Barat. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya menggelar operasi Patuh Jaya 2024 yang diselenggarakan di sejumlah titik di DKI Jakarta, seperti salah satunya yakni di Lampu Merah. Ya pemirsa, dalam operasi Patuh Jaya 2024 ini setidaknya ada 14 pelanggaran yang menjadi sasaran. Mulai dari pengendara yang melawan arus, melanggar marka jalan, menggunakan ponsel saat mengemudi, tidak menggunakan helm SNI, melebihi batas kecepatan, tidak dilengkapi STNK, parkir liar, hingga berkendara di bawah pengaruh alkohol. Ya pemirsa, diharapkan nantinya dengan operasi Patuh Jaya 2024 ini para masyarakat khususnya pengguna jalan bisa lebih mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melanggar aturan berlalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Demi mengatasi kemacetan di Jakarta, proyek pembangunan MRT terus dikebut. Saat ini proyek MRT fase 2 tengah dirampungkan yang menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga kota sepanjang 5,8 km. Lalu sejauh mana progres pembangunan proyek ini? Mass Rapid Transit atau MRT, moda transportasi ini menjadi salah satu solusi menekan angka kemacetan di Jakarta. Setelah jalur fase 1 MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, saat ini MRT Jakarta tengah merampungkan proyek fase 2A menghubungkan stasiun Bundaran HI hingga kota sepanjang 5,8 km. Pemirsa, saat ini pengerjaan proyek MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga kota masih terus dilakukan. Adapun untuk pengerjaan ini dibagi menjadi 3 paket kontrak. Yang pertama untuk paket CP201 dari arah Bundaran HI ke Monas, saat ini progresnya per 11 Juli 2024 sudah mencapai 78,5%. Kemudian untuk paket kontrak kedua CP202 dari arah Harmoni hingga Mangga Besar, untuk progresnya sudah mencapai 32,2%. Dan yang terakhir untuk paket CP203 dari arah Glodok hingga ke kota, progresnya sudah mencapai 57,89%. Sejauh ini pengerjaan konstruksi MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun telah mencapai 37,55%. Pada fase 2, seluruh stasiun MRT berada di bawah tanah sehingga proses pengeboran menjadi yang utama dengan menggunakan bor berdiameter hampir 7 meter. Dapat dilihat di layar kaca untuk tunnelnya ini memang sangat besar sekali pemirsa. Ini nanti akan dipindahkan ke sisi barat, membutuhkan waktu sekitar 1 bulan kurang lebih untuk pengerjaan pemboran dari arah barat atau tepatnya dari kota menuju Glodok akan dimulai pada pertengahan Agustus 2024. Jalur MRT akan dilanjutkan dengan fase 2B sepanjang 6 km menghubungkan stasiun kota hingga Ancol yang ditargetkan selesai pada 2029. Dari akhir tahun kemarin kita sudah melakukan pekerjaan terowongan tunneling, itu sudah dilakukan dari stasiun Glodok ke arah stasiun kota dan saat ini sudah tembus di titik stasiun kota. Pastinya kalau aku sendiri aku merasa lebih senang sih Kak, karena kan jalurnya jadi lebih panjang ya. Di Jakarta ini kan juga aku tuh nggak ada transportasi pribadi, jadi kemana-mana kadang kalau nggak naik Transjakarta, naik LRT, kadang juga naik MRT gitu. Namun agar kemacetan Jakarta bisa terurai, pengamat transportasi Dedi Herlambang mengingatkan, pembangunan MRT harus dibarengi dengan peralihan dari kendaraan pribadi.
di kita ini tidak ada seimbang, tidak balance. Jadi dibangunkan nanti MRT, KRL berlapis-lapis pun atau MRT berlapis pun, kalau tidak ada pembatasan mengenai kendaraan ini juga sulit ya. Transportasi umum dengan jangkauan yang luas dan harga murah diharapkan akan membuat warga beralih dari kendaraan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat siswa-siswa lain gembira menyambut hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa SD di Pamekasan, Jawa Timur dan Serang, Banten ini justru kebingungan. Mereka kesulitan bersekolah, pasalnya gedung sekolah disegel pemilik lahan. ...130 siswa SD Tanberu 2 Kecamatan Tanberu, Pamekasan, Jawa Timur ini kebingungan. Hari pertama belajar, anak-anak ini tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena disegel pemilik lahan. Tak hanya siswa, para orang tua yang juga warga sekitar kaget saat mengantar anaknya. Ahli waris pemilik lahan meminta pembayaran atas tanah yang dipakai untuk membangun sekolah. Sebelum menyegel sekolah, pemilik lahan lebih dulu menyegel ruang guru. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di halaman rumah warga dekat sekolah. Keinginannya itu gimana? Ya pinginnya saya itu anak saya gimana harus bisa sekolah lagi gitu. Soalnya kalau pindah itu kan susah sekarang. Mau dipindah kemana gitu kan, pindah sekolahan. Gerbang SDN Kuranji Kota Serang Banten ini ditutupi kayu dan bambu sejak 1 tahun lalu. Hingga kini belum ada yang bisa membuka segel oleh seseorang yang mengaku ahli waris. Ratusan siswa dan guru pun terpaksa berputar masuk melalui pintu kecil termasuk siswa kelas 1. Sekolah dan dewan guru pengen dibuka karena tahu sendiri motor kendaraan kan di luar ya. Khawatir kan hilang. Udah mah gajinya dikit hilang lagi ya itunya kendaraannya. Kasihan saya juga ikut memikirkan cuma gimana lagi kan gitu. Siswa, orang tua, dan guru berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan sengketa lahan ini agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dan para siswa tidak menjadi korban. Tim Kontributor iNews melaporkan. Ya, di saat sebagian orang tua kesulitan mencari sekolah untuk anaknya, sebuah SD negeri di Jombang hanya mendapatkan 1 siswa baru. Sementara sebuah sekolah di SD di Ponorogo terpaksa mengosongkan ruangan kelas karena tidak mendapatkan siswa baru. Sama sekali. Upacara bendera di SD Negeri Sumberaji 1 Kabuh Jombang Jawa Timur hanya diikuti oleh segelintir siswa. Bukan karena para siswa tidak masuk sekolah, namun karena sekolah ini hanya mendapatkan 1 siswa baru. Bahkan saat ini total hanya 10 siswa yang belajar di sekolah ini. Sudah beberapa kali tahun ajaran baru, sekolah ini hanya mendapatkan sedikit siswa. Salah satunya karena lokasi sekolah yang berada di tengah kawasan hutan terpencil yang jauh dari permukiman warga. Ini kan di tengah hutan. Di tengah hutan. Jarak dari SD 1 dan SD 2 itu sekitar kurang lebih 5 km keluar hutan. Tetapi untuk yang usia produktif banyak yang merantau di Surabaya, di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Ruang kelas 1 SD Negeri Setono Jenangan Ponorogo ini kosong tanpa seorang pun siswa baru. Karena tahun ajaran baru kali ini tidak ada satupun orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Bahkan tahun lalu hanya 2 orang tua memasukkan anaknya ke sekolah ini. Pendaftaran sekolah tetap dibuka ini sampai kapan, Bu? Ya, nanti sampai. Selain karena letak sekolah yang jauh, banyaknya pilihan sekolah yang menawarkan beragam fasilitas menjadi penyebab sejumlah sekolah sepi peminat hingga tidak kebagian siswa baru. Dari Ponorogo dan Jombang, Jawa Timur, tim Kontributor iNews melaporkan. Ya, biaya sekolah yang tinggi kadang menjadi penghalang bagi orang tua menyekolahkan anaknya. Di Banyumas, Jawa Tengah, ada sekolah yang menerima hasil pertanian sebagai biaya pendaftaran, bahkan tidak ada pungutan iuran apapun. Rombongan orang tua yang membawa hasil bumi ini bukan pulang dari pasar, melainkan mereka menuju ke sekolah untuk proses pendaftaran. Di MTS Pakis, Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Banyumas, orang tua diperbolehkan membayar pendaftaran sekolah dengan hasil pertanian seperti singkong, talas, kelapa, serta pisang.
Meskipun tidak ada biaya sekolah, namun pendaftaran dengan hasil pertanian ini sebagai bentuk komitmen orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Pendaftaran sekolah tidak harus dengan uang. Hasil bumi ini bukti bahwa semua bisa dilakukan ketika punya keinginan untuk menyekolahkan putra-putrinya. Hasil pertanian ini mereka tukarkan dengan peralatan sekolah seperti baju seragam, buku, serta alat tulis. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Lima Nahdiyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog hari ini rencananya dipanggil PBNU. Pertemuan lima Nahdiyin ini disesalkan Ketua PBNU dan dikecam warga. Foto lima aktivis muda Nahdlatul Ulama NU yang bertandang ke Israel bertemu Isaac Herzog trending di media sosial, menuai kecaman warganet karena dilakukan di tengah konflik Israel-Palestina. Kelima Nahdiyin muda ini adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Alam, dan Iza Anafisa Nadia berpose mengelilingi Presiden Israel Isaac Herzog. PBNU menyesalkan pertemuan kelimanya dan menegaskan kunjungan kelimanya tidak mewakili sikap PBNU terhadap Israel dan mempertanyakan motif kelimanya. PBNU tidak mengetahui siapa yang mensponsori kadernya dalam pertemuan tersebut dan menegaskan dukungan PBNU kepada Palestina serta mengecam agresi Israel. Kelima Nahdiyin ini telah tiba di Indonesia. Rencananya PBNU akan memanggil kelimanya hari ini. Saya tidak tahu persis ya, jadi kami tidak tahu persis, dan saya kira kalau nyampe ada komitmen-komitmen yang itu bertentangan dengan semangat untuk memerdekakan Palestina, tentu akan ada sanksi dari organisasi. Ya, namanya sanksi terberat kan biasanya pemecatan, karena kan tidak, bukan sesuatu yang bisa dibilang pidana sehingga. Masyarakat pun mempertanyakan pertemuan kelima Nahdiyin muda ini dengan Isaac Herzog yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi geopolitik. Pertama ya, jadi kalaupun NU, saya pikir itu NU yang bagaimana dulu? Apakah itu NU sungguhan? Apakah NU mungkin mengaku sebagai NU? Tapi kalau misalnya atas, kan kalau misalnya kesana bawa negara juga ya, nama negara, itu sih kayak disayangkan, lebih baik kita urusin aja permasalahan pribadi atau negara sendiri dulu, baru ke yang lain. Sementara Kemenlu RI menegaskan lawatan kelima Nahdiyin ini tidak berkaitan dengan posisi resmi pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan Palestina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, seorang pasien rujukan puskesmas meninggal dunia dalam mobil ambulans diduga tak dilayani setelah menunggu hampir 1 jam di depan IGD RSUD Goa, Sulawesi Selatan. Sementara manajemen rumah sakit membantah lalai, IGD dan ICU dalam kondisi penuh dan sudah disampaikan dalam sistem rujukan. Kekecewaan keluarga pasien memuncak saat mengetahui keluarga mereka, Nia, 66 tahun, akhirnya meninggal dunia dalam ambulans. Padahal ambulans berada dan menunggu hampir 1 jam di depan ruang IGD RSUD Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Pasien dalam kondisi kritis berada di tingkat kesadaran paling rendah atau GCS3, dirujuk dari Puskesmas Parang Loe. Pasien diduga meninggal karena tak dilayani tim medis IGD. Bupati Goa yang melihat rekaman video keluarga viral pun menggelar sidak mendatangi rumah sakit. Amarah bupati meluap, bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan ada kelalaian. Nah, inilah yang saya minta inspektorat panggil puskesmas tersebut, panggil manajemen rumah sakit untuk siang ini dilakukan pemeriksaan inspektorat. Di mana yang terjadi miss dan yang membuat miss itu pasti diberikan sanksi. Sementara manajemen rumah sakit membantah lalai, pihak IGD mengaku sudah menyampaikan melalui sistem rujukan bahwa IGD dan ICU dalam kondisi penuh. Bahkan alat bantu pasien di IGD seluruhnya terpakai. Namun keluarga pasien tetap datang.
ini pasien kan membutuhkan alat bantu, jadi alat bantu yang tersedia itu terpakai semua. Alat bantunya berapa sih, Bu? Memang terbatas ya di rumah sakit sini? Terbatas. Ada berapa banyak, Bu? Kalau di sini ada dua untuk monitor. Cuma dua saja, Bu, ya? Alat bantu apa itu? Piala Eropa 2024 telah mencapai puncaknya dan Spanyol menjadi juara Euro 2024 setelah berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Malam final Euro 2024 ini dimeriahkan Vision Plus dan Kui Media Group dengan menggelar event sportainment bertajuk Euphoria Fest 2024 di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Beragam hiburan ditampilkan di antaranya pertandingan selebriti mini soccer yang diikuti puluhan artis Indonesia, serta dimeriahkan penampilan grup musik Niji dan JKT48. Event ini bukan cuma sekedar menjadi event, tapi juga menjadi event yang bisa berkesan kepada para pelanggan Vision Plus. Karena kami di sini juga berkomitmen untuk terus memberikan viewing experience yang terbaik. Jadi mau itu online atau offline, kita ingin memaksimalkan viewing experience kepada pelanggan kita dan salah satunya melalui acara-acara seperti ini. Euphoria Fest merupakan acara perpaduan sportainment dan nobar final Euro 2024 yang menciptakan pengalaman berkesan bagi para pelanggan Vision Plus dalam menyaksikan final Euro 2024. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Damar Wijaksono, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Terlibat prostitusi online, 5 wanita warga negara Vietnam dan seorang warga negara Tiongkok ditangkap petugas imigrasi di sebuah hotel di Jakarta Barat. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Empat wanita warga negara Vietnam dan seorang wanita WNA Tiongkok ditangkap petugas imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Barat di sebuah hotel. Kelima wanita ini diduga terlibat prostitusi online. Seorang pria warga negara Vietnam juga diamankan diduga muncikari. Kasus ini terungkap dari informasi masyarakat ada penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing. Didapati